Ya, pemirsa, menindaklanjuti laporan pemerintah permisi Jambi beberapa waktu lalu, Polda Jambi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kejadian. Proses terus berlanjut hingga saat ini, pihak kepolisian telah berhasil mengidentifikasi belasan provokator kerusuhan. Aksi demonstrasi KS Bara atau Komunitas Sopir Batubara beberapa waktu lalu di kantor gubernur Jambi berakhir ricuh. Aksi yang awalnya berjalan damai diwarnai dengan kerusuhan yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas negara. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini memicu Pemprov Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Menanggapi laporan tersebut, Polda Jambi telah melakukan olah TKP dan terus berlanjut hingga berhasil mengidentifikasi belasan provokator aksi. Hal ini disampaikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira saat diwawancarai oleh reporter Jack TV pada Kamis, 1 Februari 2024. Ia mengatakan, enam orang saksi dari pemerintah provinsi Jambi juga telah dimintai keterangan. Nanti pihaknya juga akan meminta keterangan dari perwakilan KS Bara. Meskipun dari pihak komunitas sopir batu bara atau KS Bara meminta proses hukum dihentikan, Pihak kepolisian akan tetap memproses laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, uh, sampai dengan saat ini Polda Jambi terus melakukan proses penyelidikan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa hingga hari ini sebanyak tujuh orang, dan kita juga sudah melaksanakan olah tkp, mengumpulkan semua bukti-bukti, mengambil semua keterangan-keterangan yang saat itu uh, terlibat di dalamnya baik dari hak pemerintah dan kedepannya juga dari rekan-rekan uh, KS Bara. Uh, apakah sudah ada orang yang ini ya diidentifikasi begitu oh, sudah. pelaku kerusuhan? Ya kalau kita melihat dari video yang beredar, foto-foto yang beredar, kita sudah memprofil juga orang-orangnya. Ya, jadi tapi kita lebih dahulukan proses penyelidikan dengan mengambil keterangan, keterangan para saksi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang Sudah kita laksanakan berupa alat TKP, dan mengambil semua dokumen hmm. baik itu yang beredar maupun yang ada di wilayah uh, kantor pemerintahan gubernur. Uh, Berapa orang bang yang diidentifikasi sementara ini? Ada belasan orang ya, belasan belasang. kasus pemesakannya. Oh iya. Dan sudah kita melakukan profil orang-orangnya. Halim Adrian, Jek TV melaporkan.